Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga teman-teman semua bahagia di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan dari para teman-teman sekalian di Instagram dan ini berkenaan dengan ekonomi, di mana ekonomi setiap negara itu pasti ada berkembang, pasti ada mundur juga dan lain sebagainya. Nah, di sini guys ada 5 negara dengan ekonomi Islam terbaik di dunia. Wow. Ini berarti kalau ekonomi Islam berarti menerapkan, sebuah negara ini menerapkan yaitu bagaimana secara istilahnya Islam ya dalam perekonomiannya seperti itu. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis seperti itu dan juga bimbingan-bimbingan yang sudah ada di dalam kitab-kitab Islam seperti itu. Seperti fikih Islam dan lain sebagainya. Nah di sini guys saya penasaran sekali siapakah 5 negara yang dengan ekonomi terbaik di dunia. Apakah termasuk Malaysia, apakah juga termasuk Indonesia dan negara Islam lainnya. Langsung saja kita play videonya, let's go. Oke, ini dari T5 Top 5 Negaraku ya. Linknya di deskripsi. Sistem ekonomi ialah keseluruhan perkara yang penting dalam sesebuah negara untuk menyelaraskan tingkah laku masyarakat dari segi pengeluar, pengguna, kerajaan, bank dan sebagainya dalam menjalankan aktiviti atau aktiviti ekonomi supaya terbentuk sistem yang dinamik dalam mencapai kemakmuran. Oke. Manakala sebelum ini ya, kalau pikiran saya itu nomor 1 pasti Arab Saudi guys, karena Arab Saudi itu kalau kita lihat ya kan. Kalau kita lihat negara-negara Arab ini memang banyak sekali istilahnya perekonomiannya seperti itu. Apalagi di sana kan ada tambang minyak dan lain sebagainya ya kan. Tapi saya nggak tahu apa yang dirangkum oleh admin daripada top 5 negaraku ini guys. Lanjut. Ekonomi Islam sama sahaja seperti ekonomi biasa, tetapi ada perbatasan syariah yang perlu dipatuhi dan diikuti dari segi ekonomi. Ya. Kalau sesuai dengan syariat Islam, maka di sini tidak ada hal yang dirugikan seperti itu ya. Kalau sebuah negara ini apa namanya ya, memang betul-betul menjalankan perekonomian secara syariah seperti itu guys, maka semua diuntungkan dan rakyatnya makmur pastinya seperti itu ya. Nah kita lihat keuangan, pemakanan dan sebagainya. Oke. Pada video kali ini admin akan membahaskan mengenai 5 negara ekonomi Islam terbaik di dunia. Wow, terbaik. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk fakta-fakta menarik yang akan datang. Oke. 5. Turki berada pada kedudukan ke-5 dalam senarai ekonomi Islam terbaik di dunia, yaitu dengan catatan skor rank 67.3. Turki berada dalam kedudukan 10 teratas dalam setiap sektor kecuali kewangan Islam. Selain itu, negara ini juga cemerlang dalam sektor makanan halal dan pelancongan mesra muslim. Hampir terhenti selepas setahun lalu semasa wabak. Ekonomi Turki berjaya mengatasi 20 negara kecuali China pada suku pertama. Wow, keren. Turki adalah salah satu daripada 5 pembekal pakaian teratas dari senarai negara dunia. Salah satu yang paling terkenal di Turki ialah tapak e-commerce Modanisa. Turki juga merupakan destinasi pelancongan utama yang mesra muslim. Betul. Keren sih, ada masjid di tengah laut gitu. Wow. 4. Indonesia. Indonesia masuk ke deretan nomor 4 guys. Wow, Indonesia keren. Berada pada kedudukan ke-4 dalam senarai ekonomi Islam terbaik di dunia, yaitu dengan catatan skor rank 68.5. Pengeluaran makanan halal Indonesia berada di kedudukan kedua di dunia. Wow, Indonesia masuk kedua ya, produk halal ya, Masya Allah, bangga sekali. Tambahan pula, ekspor makanan halal negara ke negara OIC meningkat sebanyak 16%. Betul. Jumlah ini masih boleh ditingkatkan lagi seiring dengan pelancaran kodifikasi atau peraturan produk halal dan sistem data perdagangan. Negara turut mengambil pelbagai langkah untuk meningkatkan pensijilan halal. Sektor kewangan Islam di Indonesia akan mendapat manfaat daripada penggabungan PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia. Okey. Perkembangan ekonomi dibuktikan dengan data dari Indonesia yang mempunyai 31 syarikat fintech, 17 platform pinjaman untuk usaha kecil dan sederhana (PKS) untuk mendapatkan dana langsung. Wow. 3. UAE. Oh, UAE. UAE berada pada kedudukan ketiga dalam senarai. Saya kira tadi UAE ini ya harusnya nomor 2 sih guys ya, kalau menurut saya loh kan, tapi sesuai data UAE masuk di deretan nomor 3 ya. Ekonomi Islam terbaik di dunia, yaitu dengan catatan scoring 90.2. Emirah Arab Bersatu atau UAE cemerlang dalam penilaian sub-indikator ekonomi digital, seperti menjadikan UAE pusat global bagi jualan token NFT. Negara ini juga menempatkan 31 syarikat fintech Islam, walaupun keadaan pandemik telah mengubah semua sektor ekonomi. UAE terus meneruskan projek baharu seperti pelaburan dalam pertanian untuk menangani keselamatan makanan. Betul. UAE juga merupakan negara OIC pertama yang mengeluarkan vaksin COVID-19 secara bebas dengan kerjasama Sinovac, CNBG dan G42.1 Abu Dhabi. Keren. Oke. 2. Arab Saudi. Ternyata Arab Saudi menduduki di kedua guys. Padahal di dalam otak saya tuh tadi udah nomor 1 aja nih Arab Saudi, karena dari ini dalam segi perdagangan itu memang saya sudah tahu Arab Saudi berada pada kedudukan kedua dalam senarai ekonomi Islam terbaik di dunia, yaitu dengan catatan scoring 97.8. Oh, 97. Walaupun terdapat pertumbuhan dalam aset kewangan dan nilai dana Islam, Arab Saudi telah menunjukkan pertumbuhan yang ketara dalam hal pendidikan kewangan Islam. Betul. Ia terbukti dengan semakin ramai peminat khusus dan seminar dalam subjek kewangan Islam. Selain itu, ekspor makanan halal ke negara pertubuhan kerjasama Islam (OIC) dari Arab Saudi hanya jatuh sebanyak 2% semasa wabak itu. Di sebalik kemerosotan dalam pelancongan haji dan umrah, Arab Saudi terus melabur dalam sektor pelancongan rekreasi sebagai sebahagian daripada strategi Wawasan 2030. Dana pelaburan awam negara digunakan untuk melabur di pusat peranginan mewah, syarikat penerbangan dan laluan pelayaran bagi mengembangkan pelancongan rekreasi. Kebanyakan sih kalau di Arab Saudi ya, kalau di Arab Saudi itu pelancongan-pelancongan banyak banget dan tempat-tempat mewah guys, asli. Kayak belanja-belanja itu mewah banget sana asli. 1. Malaysia. What? Wow, kenapa Malaysia ya? Oke. Nggak nyangka, asli nggak nyangka guys. Asli nggak nyangka banget kalau Malaysia di urutan pertama dengan negara ekonomi Islam terbaik di dunia. Di dunia loh ya, ingat, di dunia. Wow. Malaysia berada pada kedudukan pertama dalam senarai ekonomi Islam terbaik di dunia, yaitu dengan catatan scoring 207. Oh my god. Yang Arab Saudi aja nggak nyampe 100 guys. Ini sampai 207.2. Gila, asli gila banget. Puluhan 2. Gila banget. Sektor kewangan Islam di Malaysia telah menunjukkan pertumbuhan yang mampan dengan peningkatan 9% dalam aset kewangan Islam sebanyak 20% daripada dana. Keadaan negara semasa pandemik boleh digunakan dengan baik berkat pertumbuhan dalam bidang fintech Islam dalam institusi kewangan Malaysia untuk mewujudkan perkhidmatan jarak jauh baharu. Selain itu, platform syariah P2P pinjaman ialah salah satu contoh penyedia teknologi kewangan baharu yang dicipta semasa wabak. Malaysia melancarkan 13 tapak khusus untuk platform e-dagang untuk memanfaatkan potensi ini. Sektor media dan rekreasi juga berjaya menyumbang kepada angka ekonomi. Terbukti dengan siri animasi kanak-kanak Omar dan Hana yang telah mencecah 3 bilion tontonan di YouTube. Wow, padahal Omar dan Hana ini keren banget ya. Ternyata dia juga ikut menyumbang seperti itu. Keren banget sih. Itu sahaja daftar 5 negara ekonomi Islam terbaik di dunia. Jika anda ada maklumat tambahan atau cadangan lain, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya 5 negara dengan ekonomi Islam terbaik di dunia. Ada Turki, ada Indonesia, ada UAE, ada Arab Saudi, dan yang pertama adalah Malaysia sendiri guys. Nggak nyangka istilahnya jiran kita, negara jiran kita yaitu Malaysia menempati posisi yang pertama yaitu dengan ekonomi Islam terbaik di dunia. Nah ini kita patut mencontoh daripada Indonesia perekonomian yang ada di Malaysia seperti itu guys. Dan Masya Allah sangat-sangat terkejut saya bisa gitu kan dengan istilahnya 207.2 seperti itu. Wow, keren banget di atas semuanya ya. Arab Saudi aja kalah seperti itu dengan Malaysia karena istilahnya mungkin di sini Malaysia memang betul-betul menerapkan seperti itu istilahnya ekonomi syariah Islam sehingga ya bisa memanajemen keuangan Islam, istilahnya keuangan dengan menggunakan ekonomi Islam, syariah Islam seperti itu. Sehingga bagus sekali untuk manajemen uangnya seperti itu guys, untuk manajemen ekonominya seperti itu. So ini keren banget sih buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request ya. Semoga kita Indonesia juga bisa menempati posisi pertama nantinya ya. Kita terus berkembang, kita terus berusaha dan tetap ya kita bangga dengan negara kita dan juga kalian pasti bangga dengan negara kalian. Karena kenapa? Semua ada kelebihan dan semua ada kekurangan. Intinya adalah kita sebagai masyarakat, jadilah masyarakat yang disiplin, jadilah masyarakat yang cinta kepada tanah air, jadilah masyarakat yang senantiasa mendoakan semoga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah karena Indonesia termasuk di 4 besar negara dengan ekonomi Islam terbaik di dunia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa guys untuk di like, share, komen, dan subscribe Top 5 Negaraku ya. Dan juga Cak Mujib. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.